keluar aja dulu. Ya, teman-teman, dua teman. Gimana tadi eksepsinya ditolak? Begini, eksepsi itu setelah kita mendengar, kita melihat bahwasannya jaksa penuntut umum masih menggunakan alasan klasik bahwa itu sudah masuk terhadap pokok perkara yang harus diperiksa pada nanti pokok perkara. Yang kedua, kita sangat menyayangkan bahwa jelas-jelas peristiwa hukum yang terjadi adalah tanggal 6, bukan tanggal 7. Kalau tanggal 7 yang dini hari itu, padahal peristiwa tanggal 6 dini hari. Karena sebelumnya itu kejadiannya pada hari Jumat tengah malam sampai hari Sabtu masuknya di dini hari. Dan jaksa beralasan kesalahannya pada proses penyidikan. Kan dia harus satu kesatuan, ini kan yang dibawa jaksanya adalah hasil penyidikan. Sehingga tidak boleh dong disalahkan hasil penyidikannya, itu yang saya bilang pertama. Yang kedua, terhadap orang atau pelaku yang mengganggu, menggoda teman wanitanya Chris, itu tidak disebutkan siapa namanya, itu kan kabur. Itu tadi tidak dijawab, tidak disentuh alasan itu, padahal itu nyata-nyata. Peristiwa ini ada karena ada seorang yang tidak dikenal, tidak disebut namanya, padahal kejadiannya adalah gara-gara dia peristiwa hukum ini ada. Yang ketiga adalah, sekali lagi, kita sangat menyayangkan semua alasan adalah dikembalikan kepada pokok perkara nantinya. Dan terakhir, permohonan kita terhadap penangguhan penahanan, Majelis Hakim yang terhormat belum melakukan musyawarah. Sehingga nanti setelah dia bermusyawarah, barulah dia menjawab apakah penangguhan penahanan yang diajukan oleh Chris melalui kuasa hukumnya dapat diterima atau dikabulkan. Demikian. Chris, gimana penangguhan penahanannya? Udah biasa kalau misalnya penangguhan masih dirundingkan, udah hal biasa. Yang penting kan kita hasil akhirnya, terus putusan selain dapat diterima, sudah itu masuk tahap saksi. Nah, disitulah mulai terbukti fakta di balik kasus ini bagaimana. Ya, udah, saya juga lagi ngambut ngomong hari ini. Tadi kecewa. Agak lemes ya. Iya, tadi eksepsinya ditolak, kecewa nggak? Hah? Sama JPU. Udah biasa eksepsi ditolak itu. Yang penting kan hak terdakwa harus dipakai semua untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tadi bukan penolakan, tapi tanggapan oleh JPU. Chris, keadaannya saat ini sedang baik-baik aja nggak? Tadi bilang sama-sama. Ya, dia agak lelah hari ini.